Sebab hanya hanya dengan Islam saja tunduk itu betul pada Allah. Kalau tidak Islam, dia rasa dia tunduk pada Tuhan, pada Allah, tetapi rupanya bukan kepada Allah, kepada lain, pada benda tak betul. Sebab agama yang betul hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Okey. Dan kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menghantar surat kepada maharaja-maharaja, sebab Nabi Muhammad punya fasa dalam pemerintahan di kota Madinah, apabila semua dah settle, maka sampai fasa terakhir adalah mula menghantar dan mengedarkan surat-surat supaya disampaikan kepada maharaja-maharaja yang lain. Biasanya tertulis sana-sana, aslim taslam, Islamlah kamu akan selamat. Aslim taslam, aslim taslam, Islam kamu akan selamat. Okey. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Baik, insya-Allah kita macam kita sama-sama cuba sambung. Setidaknya bulan Ramadan ni ada progres kita punya pembincangan kita. Di samping kita juga nak mengambil juga kesempatan bermuzakarah, berbincang sama-sama untuk kita dapat memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan ini dengan betul-betul sesuatu yang akan memberi kesan dalam hati kita. Itulah harapan kita sentiasa ya. Baik, macam mana pun kita tengok dulu apa yang kita bacakan sebentar tadi ya, sambungan daripada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menerangkan kepada kelompok daripada Ahlul Kitab yang paling dominan, yakni orang-orang Yahudi, yang mereka itu menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, bila menolak Rasulullah maknanya peribadi Rasulullah ditolak. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan mereka tidak menerimanya. Yang ketiga, mereka tentunya tidak mengiktiraf akan Kaabah Baitillahil Haram. Dan senario ini berlaku sebagai cabaran. Sebenarnya mereka rasa tertampar, apabila satu tamparan, kenapa? Sebab sebelum daripada perubahan kiblat, maka umat Islam menghadapkan arah kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Di satu sudut dalam hati mereka bangga, di satu sudut yang lain mereka jadikan itu bahan untuk mempermain-mainkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi apabila beralihnya kiblat, ya, beralihnya kiblat ke Kaabah, ke Baitillahil Haram, maka pada ketika itu jadilah pula satu kesan lain pada orang Yahudi. Jadi sebab orang Yahudi ni dia ada satu sifat yang selalu disebut oleh Nabi, innal yahuda qaumun hasud. Innal yahuda qaumun hasud. Orang Yahudi ni adalah satu kaum yang hasud. Maknanya sangat sangat hasad. Di jealous dia tu memang lain macam. Ini orang Yahudi. Dan dalam banyak hadis yang lain, ada benda yang menyebabkan orang Yahudi betul-betul tercabar dia punya hasad dia. Ya, tercabar betul dia punya hasad dia tu. Sebab hasad ni ialah tak suka nikmat dapat pada orang lain. Itu hasad kan. Kalau kita ada hasad, itu hasad. Apa hasad? Bila orang lain dapat satu nikmat, kita tak tahu, rasa macam tak best, tak selesa, rasa macam tak senang, rasa macam something, ya Allah, macam tak sahur. Tak sahur okey lagi ni, tapi rasa macam kenapa tak? Itu hasad. Hasad yang duk ada dalam hati kita bersarang. Dia jadi besar, dia boleh jadi ada. Tetapi kalau kita duk meriahkan dia, layan dia, makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Sebab itulah Nabi sebut, iyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul khutab. Kamu, kata Nabi, jangan kamu biarkan hasad itu. Iyakum wal hasad. Jauhkan diri kamu daripada hasad. Ya. Jauhkan hati kita daripada perasaan hasad, kerana dia akan memakan amal-amal baik kamu. Tahajud kita dimakan, tarawih kita dimakan, baca Quran kita, mengaji kita ni pun dia makan.
ya, dimakan pahala, maksudnya dimakan ta'kulul hasanat, kebaikan-kebaikan akan dimakan, ya, seperti api memakan kayu api yang kering. Ha, api ini makan kayu api, tetapi kalau api itu kering, ha, macam itulah kita bayangkan habisnya terbakar amalan kita kalau kita biar ada hasad dalam hati kita. Sebab simple, bila ada hasad, apa yang berlaku lepas tu? Apa hasad dorong kita? Mula mengata, ha, lepas tu nak bagi benda tu, jangan orang, nikmat tu jangan bagi ada pada orang tu, ya. Jadi jadi itulah perkara-perkara yang menakutkan. So yang Yahudi ni tu sifat besar dia. Itu sifat besar dia. Antara yang dia orang suka sangat, hasad sangat, bukan suka, hasad sangat ialah jamaah. Bila orang Islam berjamaah, ya. Dan laungan amin umat Islam yang menggegarkan masjid itu sebenarnya menyebabkan mereka lebih rasa hasad. Tuan Haji, sihat ke? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Ini tak jam kan? Ini actually tak jam kan? Tak kan? Oh. Oh Allah, betul. Tak apa. Saya dah janji tadi, kita gabungkan insyaAllah. Sebab tiba-tiba Kak Zul tanya, tiba-tiba macam rasa best lah pula kalau kita bulan Ramadan ni ada progress sikit kita punya muka surat ni. Ni lama sangat kan Tuan Haji. Macam benda nak kena timbang Tuan Haji kan. Baik. Jadi umat Islam bila amin kata Nabi, itu yang menyebabkan mereka hasad. Saf yang lurus itu menyebabkan mereka hasad. Jadi hari ni tak berapa banyak benda dihasad lah. Saf pun jauh-jauh, genggang-genggang, duduk masjid pun berpecah-pecah. Jadi orang Yahudi okey walaupun dia datang ke masjid. Jadi sebenarnya Masya Allah, sebab tu Nabi ajar tu, maksudnya itulah sepatutnya. So maknanya kita yang memahami ayat ini patutnya Masya Allah kena jadi proaktif, ya. Kalau ada pengajian, mesti duduk di depan, mesti rapat. Jamaah biar kita rapat. Bila amin, kita amin dengan kuat. Sebab ayat-ayat ini secara khusus menceritakan tentang waris yang Allah Subhanahu Wa Taala kata daripada Nabi Allah Ibrahim sampailah Ismail sampailah Nabi Muhammad sampai ke kita. So mesti sinkro, mesti synchronize, ya. Insya-Allah boleh azam macam tu. Boleh? Baik. Okey, jadi kata Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana wahai Tuhan kami, ya, wahai Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka, ib'ath fihim, yakni ahlul bait, rasulam minhum, ya. Jadi ayat ini sekali lagi ingat untuk menjawab isu orang-orang Yahudi, isu orang-orang Yahudi, ya. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada kepada mereka, yakni daripada kalangan zuriat Nabi Allah Ibrahim, rasulam minhum, rasulan dalam bentuk nakirah. Nakirah bermakna seorang sahaja. Mana memang ijma' ulama', ittifaq ulama' menyatakan bahawa lepas Nabi Allah Ismail hanya ada rasulan, seorang rasul saja. Tak seperti Bani Israel yang ada ramai rusul, ramai rusul. Ini rasulan. Jadi rasulan di situ digunakan nakirah, bermaksud nak bagi tahu memang angka satu, satu orang rasul sahaja, ya. Satu orang rasul sahaja. Minhum, dari kalangan mereka, ini telah dikabulkan oleh Allah dengan diutuskan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila sampai pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad reversekan balik doa tersebut, maka pada masa sekarang maksudnya doa itu dah dimakbulkan, ya. Doa itu minta seorang rasul, maka sekarang dah ada rasul tersebut. Baik, apa peranan rasul ini? Yatlu alaihim ayatika, ya. Mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yakni Al-Quran, ya. Yatlu alaihim ayatika, itu adalah Allah. Ayatika, yakni ayat-ayat Allah. Sebab Nabi Muhammad tak buat ayat, ya, dia tak pandai mengayat.
Kita pandai mengayatnya. Nah, ni cerita lain lah. Ayatika, yakni ayat sebab dia sedang bercakap dengan Allah. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Ya, ayat engkau, ya ayatik. Ayat-ayatmu, ya Allah, yakni Al-Quran wal-Karim. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan mereka itu yang pertama yatlu. Ingat, yatlu, membaca. Tetapi dia bukan sekadar baca, tetapi yu'allimuhum, allama maksudnya mengajarkan. Ya, bukan hanya sekadar dia seorang nabi yang hanya sekadar baca saja. Ya, dia tak ada peranan apa, dia hanya membaca. Ya. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, kalau kita baca kumpulan Ibrahimik yang menamakan agama mereka itu Ibrahimik daripada orang Islam sendiri. Mereka sanggup menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu tidak ada right untuk sebarang mencelah dalam ayat Allah. Jadi dia punya peranan sebagai Rasul, Rasul hanya baca. Ini kita dapati daripada gulungan gulungan yang orang kata so-called anti hadis. Ya? Kita tengok dia punya progres ajaran dia. Mula-mula dia kata Quran ni paling betul. Hanya satu-satunya sumber yang paling autentik. Lepas tu mereka tak percaya hadis sebagai sumber yang autentik. Lepas tu dia pergi naik ke atas lagi, maknanya hanya Quran kita boleh pegang. So hadis macam mana? Hadis itu Nabi Muhammad yang perkataan, nampak? Dan dia datang sekarang, Muhammad hanya boleh baca saja. Yatlu alaihim. Sedangkan di sini Allah kata wa yu'allimuhum. So yu'allimuhum tu ialah ilmu hadis, ilmu hadis, ya, mengajarkan mereka. Ya, kalau baca hanya kalam Allah, Nabi Muhammad tak boleh ubah walaupun satu titik, walaupun satu baris, Nabi tak akan merubahnya. Tetapi bila yu'allimuhum, yakni mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni ayat Allah tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini jawapan kepada mereka yang menyatakan bahawa tidak boleh Nabi itu tak ada peranan, dia hanya seorang Rasul yang hanya sebagai seorang postman. Ha, macam telah dibuat seorang postman, ya. Postman. So mana dia kena mengena dengan surat dalam tu? Itulah istilahnya. Ya, dia hantar surat geran tanah. Dia kena mengena ke postman tu? Tetapi mereka anggap Nabi Muhammad macam tu, just postman, hantar saja. Masya-Allah. Okey, dua, Alkitab wal Hikmah, ya. Al-Quran sentiasa ada gabungan dan gandingannya, Alkitab wal Hikmah, ya. Apa maksud hikmah dahulu? Okey, kalau tengok dan hikmah maksudnya hukum-hukum yang tidak terdapat dalamnya. Al-hikmah, hikmah adalah, ingat, hukum adalah ithbatu amrin li amrin. Hukum adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya, pada sesuatu yang pada tempatnya, maknanya letakkan sesuatu pada sesuatu dengan cara yang betul. Itu hikmah. Ya. Yeah. Jadi Al-Quran dan ajaran Nabi itu mesti hikmah, dan para ulama yang nak mengikut juga mesti juga dengan hikmah. Jangan mengajar aja, tetapi mesti memikirkan soal hikmah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, yakni daripada, kalau di sini daripada kesyirikan, kemusyrikan, ya. Tetapi Nabi mengajarkan, kalau kita tengok, yang pertama daripada kesyirikan, yang kedua daripada mensucikan daripada ibadah-ibadah yang salah. Itu Nabi. Nabi ajar kalau ada ibadah-ibadah yang tak betul, ibadah-ibadah yang salah, yuzakkihim, dibetulkan oleh Nabi. Mula membetulkan kesyirikan. Maksudnya jangan ada dalam ibadah itu syirik. Maknanya sesuatu-sesuatu perkara yang tak layak bagi Allah, itu peranan nombor satulah. Ya, sebab itulah alhamdulillah di masjid kita bukan sekadar belajar tafsir, belajar tauhid. Tauhid kan? Ada kan? Ada lagi kelas tauhid. Siapa aja? Ustaz Mahdi lagi. Oh, masya-Allah. Ustaz Mahdi lagi. Belajar. Ya, sebab kita takut kita worship kepada Tuhan yang salah. Kononnya kita nak menyembah Allah tetapi kita tersalah, bukan itu Tuhan yang disembah dan kita doa-doakan tersebut. Ya, kenapa? Sebab saya dah sebut dulu contohnya tafsir sebegini kan, mesti dijaga penafsirannya mengikut batas ilmu tauhid.
Sebab kalau tidak ada batas ilmu tauhid dan seseorang itu menterjemahkan ayat-ayat Allah, dan kita tiba-tiba telah memberikan Allah dengan satu sifat yang tak layak bagi Allah. Jadi, adakah Allah itu, ya, Allah yang ada rupa macam ni, Allah yang boleh berbentuk macam ini, sedangkan bukan itu maksud dalam ilmu tauhid. Sebab itu penting kita, bahkan wajib kita, bahkan ilmu yang paling mahal dan paling banyak pahala kita belajar adalah ilmu tauhid. Jangan tak datang pula kelas hari Selasa. Dah, sebab tadi kata paling bagus ilmu tauhid, Selasa tak mari dah. Dia buat pilihan, Selasa Rabu, Selasa Rabu. Oh, Ustaz kata paling bagus, Selasa tak mari dah. Tinggal 3-4 orang balik nanti. Datang ya. Alhamdulillah. Ya. Nabi atas Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Sambungan daripada ya. Ya. Fihim yakni kepada okey Allah Tuhan ji. Bukan ini bukan tak, bukan kes lambat, kes kitab tak bawa. Sebab saya kata kita bincang pasal Ramadan. Salah saya Tuan Haji. Ya. Kalau ada sebab di sini dah dia bagi tahu Rabbana wab'ath fihim, him ialah keturunan dia. Utuskanlah daripada mereka, yakni keturunan mereka, watlu alaihim, dan bacakan kepada mereka orang Quraisy. Ayat ni azur daripada nanti dia punya kaum-kaum dia. Ha ya. Okey, ya. Wa yu'allimuhum, dan ajarkan pada mereka. Mereka tu orang yang, sebab rasul bila sebut ros. Okey, baik. Terima kasih Tuan Ji. Bila sebut keturunan mesti daripada nasab. So, him itu merujuk kepada sebab nasab mesti ramai. Ni anak cucu cicit cuit capit segala macam semua kan. So, seluruh jaluran itu him. Daripada mereka rasulan. Okey, sekarang kita ambil rasulan. Rasulan tersebut bila dia rasul, dia mesti menyampaikan. So, dia pergi kepada him yang kedua ialah pada kaumnya yang disampaikan. Maka him di situ ialah kaumnya, yakni orang-orang Quraisy. Ha, jadi di situ dia punya him-him kedua tadi. Boleh tanya ya? Baik, minta maaf tanya saya. Okey. Mana tadi? Apa yang saya nak cerita tadi? Menyucikan, mensucikan. Wa yuzakkihim. Yang pertama tadi daripada kesyirikan, ya. Yang kedua daripada ibadah, sebab Nabi mengajar cara ibadah. Dan yang ketiga adalah mensucikan dari sudut hati dan jiwa, ya, roh manusia. So, menyucikan roh manusia daripada sifat-sifat kotor, ya. Maka sebab itu datangnya ibadah, siam, puasa, ya. Sebab puasa purposely untuk menidik, ya, untuk membersihkan hati-hati daripada kotor-kotor yang ada dalam dalam hati kita. Dia nak bersihkan. Ha. Sebab dulu kita katakan, ya, masa kita berhenti, mungkinlah saya seingat saya, masa kita berhenti dulu kita beritahu bahawa nafsu kan, nafsu ada dalam diri kita dan nafsu tersebut sangat brutal. Dalam diri kita ni ada satu komponen dalaman yang bersifat latifah. Latif ni maknanya sangat halus. Halus, dan dia ada dalam diri kita tetapi sangat powerful. Sehingga dia itu, Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Bila Allah nak cerita tentang kita punya keinginan manusia ini, ya, keinginan manusia, kalau kita tak buat apa-apa pada keinginan tersebut, kita tak buat apa-apa, tak ada diet, tak puasa, tak ajar, tak tarbiyah, tak apa-apa, dia dengan asal-asalnya la'ammarah bisu, la'ammarah. Dulu kita dah terangkan juga, ya, la'ammarah bimakna lamu taukid, lam yang bermaksud sangat-sangat. Ammar, dulu apa makna ammar? Ya, ada tiga yang sama makna. Umair, saya dah terangkan kelas kita. Umair, Amir, ada orang nama Umair, ada orang nama Amir, ada orang nama Ammar. Ketiga-tiga ni sama saja makna dia. Umair, Amir dan Ammar. Umair ialah dia suruh tetapi lembut suruhan dia.
Kalau dia itu pemerintah, dia itu level JKKKK. Kalau dia pemerintah lah, maknanya level dia, oh, anak Umair. Umair tu mana? Oh, dia ni orang level ketua taman, admin group, yang boleh left, boleh remove orang. Tu Umair lah tu. Tu je power dia, lain tak ada power apa. Yeah. Baik. Amir, dia ni atas sikit. Amir, ya. Yeah. Amir ialah seorang yang memberi arahan. Kuat lagi, tak macam tadi. Tadi lemah sangat arahan dia. Orang ikut, orang tak ikut. Ya. Yeah. Amir, sebab tu untuk khalifah kita disebut Amiril Mukminin, ya, yang memberi perintah, ya, besar, kuat perintah dia tu, ya. Dan satu lagi di atas lagi, Ammar. Ammar adalah pada kondisi apabila diberi komen mesti ikut. Dictatorship, dictator. Kalau dia punya, dia punya range kekuatan arahan dia tu macam dictator. I arah, you mesti ikut. Arah mesti ikut. Baik, sekarang kalau kita tengok Allah cerita tentang nafsu yang ada dalam diri kita ni, innan nafsa la am la. La tu sangat-sangat. Ammar ke la Umair ke la Amir ke la Ammar? La Ammar. Maknanya nafsu kita kat dalam tu, once dia berkehendak, dia beri komen seperti seorang diktator yang akal kena tunduk, hati kena tunduk, jasad kena tunduk, semua tunduk, dan akhirnya yang dominan adalah nafsu. Sebab tu kalaulah tak ada syariat puasa, maka bermaharaja lela lah nafsu yang ada dalam diri kita. Makan, makan. Cakap, cakap. Belah, belah. Ya. Sebab tu saya katakan nafsu ni, okey. Sebab nafsu bukan benda yang tak elok, kita semua faham dan kelas kita faham kan. Nafsu bukan konotasi negatif. Bukan satu bila sebut nafsu, oh ini ustaz ni cerita apa ni, ni masjid ustaz. Tak. Nafsu ialah setiap keinginan. Termasuk keinginan yang kita kata kita pula datang kelas. Ini juga nafsu. Ya. Yang suruh datang kelas ni juga ialah nafsu. Ya. Jadi nafsu juga boleh, boleh suruh buat benda baik. Tapi biasanya dia ada dia punya batas. Kamu duduk tara ni je tau. Lepas tu nafsu pula yang dia yang sama belah. Sebab tu dia suruh kita raweh. Dia suruh, suruh belah lepas 8 rakaat. Kan? Dia juga yang suruh, eh baliklah. Kan? Dia yang suruh datang, tetapi sebab dia ada had dia. Dia ada had. Sebab tu dalam training manusia, dalam nak meningkat potensi manusia, ini bukan, bukan, bukan kita Islami. Dalam potensi manusia, tugas seorang motivator, seorang sebuah company yang baik adalah push manusia punya limit. Push dia punya limit. Sebab manusia ni dia rasa macam, eh aku boleh buat sakat ini. Tetapi kita motivate dia sampai dia pergi lebih baik. Begitu juga nafsu, yang sepatutnya kita berperanan di, 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 dia sebut, eh aku boleh sakat ni je. Patutnya kita push. Maka nama push the limit adalah mujahadah. Dalam istilah lama kita, klasik yang diajar kepada kita adalah mujahadatun nafas, mujahadatun nafsi. Ya. So, kalau tak ada mujahadah, sebab tu puasa adalah all about mujahadah. Puasa ni kesemuanya tentang mujahadah dan nafas. Jadi, sebab tu kalau puasa pun tak mujahadah nafsu, memang tak adalah. Bulan lain jangan harap. Bulan lain jangan harap. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain tak ada tarawih. Di masa itu pun kita tak push kita punya limit, layan kita punya. Kita baca Quran ni. Kadang-kadang kita suka kan? Tapi Quran saya rasa ni orang lama tak datang je. Kadang-kadang kita baca Quran kan, bila kita baca Quran, tapi alhamdulillah Quran ni mungkin lain sikit ya. Bila kita baca kita rasa payah nak berhenti. Cuma kena baca. Jangan kata saya tengok WhatsApp dulu baru baca. Sekali lagi, tak apa, tak apa jelas. Jangan kata saya nak baca Quran satu juzuk tapi nak tengok Instagram sekejap. Biasanya ya Allah sejam habis kat Facebook, Instagram, alamak Quran. Tetapi kalau once kita capai keinginan kita, sebab dia kerana lazat sangat Al-Quran itu, biasanya kita rasa payah nak berhenti, kita rasa payah nak berhenti, rasa payah nak berhenti, walaupun mata kan beraya dah,
Contohnya lah bagi orang, bukan saya lah, bagi mereka orang cerita, orang cerita pada saya, dia kata Masya Allah, payah nak berhenti. Maknanya apa dia? Sebab tu memang Al-Quran sangat special lah dalam kes ni. Tetapi nak ceritanya, itulah nafsu yang Nabi minta waizakihem, ya, membersihkan mereka itu kena lebih besar lagi daripada itu. Kalau lebih besar lagi, membersihkan harta, ya, lebih besar lagi membersihkan akal, pemikiran, ya, maka peranan Nabi adalah membersihkan. Sebab itulah orang-orang beriman Allah gambarkan, ya, saya jalin-jalin gabungkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu yuzakkihim yatatahharu. Ya, ada dalam masjid tersebut ada para lelaki yang maknanya ada manusia-manusia yang suka nak membersihkan diri mereka. Ha, jadi yuzakkihim. Ini peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habis ayat 129 Allah habiskan innaka antal aziz. Innaka sesungguhnya engkau wahai Tuhan anta, ya, taukid ka anta, maknanya engkau tu dah memang cukup dah, innakal aziz, tetapi innaka antal aziz, maknanya engkau anta, sebab mukhatab bercakap secara langsung gunakan anta ka al aziz yang maha perkasa, ya, aziz bermakna yang maha perkasa, ya, maksudnya sehingga mengungguli sesiapa pun, ya, sehingga mengungguli sesiapa pun, maksudnya dalam berdoa kita akan complete doa kita bila kita berdoa tersebut kita pusatkan segalanya pada Allah, ya, kita pusatkan segalanya pada Allah. So dalam al-aziz bermaksud pemusatan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut dua sifat sekali. Satu al-Aziz, yang kedua al-Hakim. Okey, Azizil Hakim. Baik, Hakim bermakna yang sangat bijaksana dalam segala tindakan dan perbuatan. Sebab tu saya ulang banyak kali, kita doalah pada Allah, ya, bila kita belajar, kita pohon bukan sekadar mendapat ilmu tetapi dapat kebijaksanaan. Itulah para ulama amilin terlampau yang terdahulu, mereka itu bukan hanya tanggungjawab menyampaikan ilmu tetapi mereka itu Allah berikan mereka kebijaksanaan. Dan akhirnya ya, contoh ni balik, sebab Tuan Haji tak bawa buku dan ada Hajar tak bawa buku sebab janji saya minggu sudah, ya, yang lain bawa juga walaupun mungkin tak berapa dengar ke tak, minggu sudah ke, ataupun saja bawa sebab memang dah jadi rutin. Alamak, apa nak cakap tadi? Okey. Hakim, ya. Macam ni. Bulan Ramadan ni, ni cerita, ya. Ini contoh hakim. Bulan Ramadan, dia bulan yang sepatutnya dari segi amal macam mana? Apa tujuan Allah tawarkan Ramadan? Dari segi amal sepatutnya macam mana? Patutnya berlipat kali ganda. So itu tajuk besar. Makna Ramadan bulan berlipat kali ganda. Setiap yang kita sampai mesti sama dengan tajuk. Tak kena ataupun hilang hikmah. Bulan Ramadan patut kita melipat kali ganda, tetapi dalam penyampaian kita supaya jangan buat ini, ya, pendekkan dan sikitkan. Ini contohnya yang kita katakan bahawa bila di sana mungkin atas dasar ilmu kelihatan benar, tetapi dari segi kebijaksanaan maknanya tak menepati. Maka kerana itu Masya Allah, akhirnya kenapa bulan Ramadan bulan kita melebatkan amal-amal kebaikan? Sebab nak didik nafsu tadi. Maknanya akhirnya sebab tu tak terdidik langsung nafsu kita. Nafsu kita langsung nafsu. Bukan nafsu ulama-ulama mungkin okey, tetapi nafsu kita ni orang awam ni yang akhirnya datang Ramadan, pulang Ramadan sama saja tanpa ada sebarang perubahan, ya. Okey, baik. Masuk pada ayat 130 dan waman dan sesiapa. Man tu maknanya siapakah?
Yarghabu am millati Ibrahim yang mil yarghabu an yar bahasa Arab yarghabu an bermakna negatif. Ya. Dia jadi benci. Ya. Yarghabu fi dia jadi suka. Raghiban wa raghiba fi. Raghiba kalau raghiban dia bertukar menjadi benci. Raghiba fi dia jadi suka. Daripada an dengan fi, an raghiba tu sama aja, masuk an jadi benci. Kalau raghiba masuk pada fi dia jadi best. Macam juga macam Al-Quran kan? Al-Quran kata Nabi hujjatun laka au alaika. Sama aja hujjah laka au alaika. Al-Quran yang kita sedang belajar ini dia menjadi hujjatun laka atau hujjah alaika. So laka alaika. Hujjatun laka menjadi pembela kita. Dia menjadi peguam bela. Kalau hujjatun alaika dia menjadi pendakwa. Beza aja. Sama aja dalam mahkamah, pakai kod pun sama. Tetapi hari akhirat kita confident, confident. Tiba-tiba sebab datang pakai Al-Quran datang macam pakai lawyer tu, baju hitam tu. Tiba-tiba dia pendakwa kita. Alamak. Kita confident bukan main dia akan tolong kita. Ha ya. Cuba bayang tiba-tiba dia pakai dia jadi pembela kita. Maka ketika itulah fungsi Al-Quran. So laka alaika raghiban wa raghiba fi. So wa may yarghabu am millati Ibrahim, barang siapa yang ni. So please please balik pada tajuk atas. Kita linkkan dengan tajuk atas orang-orang Yahudi tadi yang menolak Nabi Muhammad di bawah. Ya. Okey, sekarang dia menolak di bawah. Okey, naik ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut waman wa may yarghabu am millati Ibrahim, dan maksudnya dan siapakah maksudnya tidak ada orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim lalu meninggalkannya illa man safiha nafsah. Orang yang tak suka dengan agama Nabi Ibrahim, ya. Millah, makna millah, millah bermakna din, agama. Millah bermakna syariah, syariat. Ya. Millah, din dan syariah bermakna wahid. Maknanya sama. So, dia juga makna agama. So, barang siapa yang tak suka dengan agama Nabi Ibrahim, barang siapa yang tak suka dengan syariat Nabi Ibrahim, ya, maka apa dia? Orang itu illa man safiha nafsah, dia memperbodohkan dirinya sendiri. Ha, so ini jawapan pada orang-orang Yahudi yang kononnya menerima Nabi Ibrahim sebagai bapa kepada agama mereka, tetapi mereka menolak. Sedangkan Nabi Ibrahim dah doa tadi. Ada doa yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri, tidak, artinya tidak dapat mengerti bahawa ia makhluk Allah dan harus mengabdikan dirinya kepada Allah, atau yang dimaksudkan ialah mencelaka dan menghina dirinya sendiri. Ya. Illa man safiha nafsah, maka Allah gunakan bahawa dia itu membodohkan diri sendiri. Satu bodoh ialah kita lupa bahawa kita ni hamba, dan bila hamba ada Tuhan, dan kedudukan hamba dan Tuhan berbeza. Hanya orang bodoh saja yang dia tak boleh fikir macam tu. Maknanya benda paling best safiha ialah, safih ialah bukan jahil. Safiha adalah merujuk kepada akal budak-budak yang tak boleh buat keputusan. Itu maksud safih. Ya, maknanya takkan the simple thing you tak tahu. You sebagai hamba, you mesti patuh pada penciptamu atau Tuhan kamu. Hanya budak bodoh saja yang. Sebab itulah orang safih, budak-budak tak cakap, tak cukup umur, tak disuruh lagi diwajibkan melakukan ibadah. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Allahu akbar. Hari ni hari ke berapa ya? Ada yang mula puasa di Mekah, jadi itu yang kata 15. Ya, yang mula puasa di Malaysia 16. Jadi jangan risau, insya-Allah bermula di mana, tetapi yang penting raya sama. Jadi jangan nanti saya kurang sehari sebab lambat sehari, nanti orang dah raya dia tak raya. Okey, semua okey ya? Semua okey ke? Aha.
tunjukkan okey tu kan, ni diam je kan. Ha, macam mana? Tak apa, sabar, breakfast sikit lagi pukul 7 eh. Tuan je kata belum breakfast macam tu, tapi tak apalah, sabar-sabar insya-Allah. Pukul 7 lagi, 7:20 ke? Ah, insya-Allah breakfast. Boleh insya-Allah. Okey, ingat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ataupun maksudnya mencelakakan dan menghina dirinya sendiri. Maknanya apa maksud mencelaka dan menghina diri? Maknanya kita buat satu benda yang memang akan merosakkan kita. Itu maksudnya orang-orang bodoh saja fikir macam tu. Kan? Saja dah tahu jalan kat depan tu ada lubang, jalan juga. Dulu saya pernah sebut kan? Apabila orang bagi tahu pada pada kapten ke yang buat Titanic. Dia panggil sebab apa? Pilot. Titanic lah. Ha? Kapten. Ha. Bila dia bagi tahu bahawa di hadapan ada iceberg. Nahoda. Nak bahasa Melayu tak apa ya. Orang-orang yang memang patriotic ya. So nahoda, admiral, whatever lah. Okey. Kapten. Apa kita faham? Okey, dia ada kuasa. Dia bagi tahu kepada dia kat depan ada iceberg. Dan dia kata go. Dia sedang buat apa sebenarnya? Apa yang dia nak sebenarnya? Apa yang dia nak sebenarnya? Kebat sangat ke soalan saya ni? Tak biasa je kan? Tak. Apabila diberitahu kepada seorang kapten, hey kapten, kat depan ni cerita Titanic ya. Kat depan ada iceberg dan dia terus pergi. Sebenarnya dia nak apa? Dia nak tenggelam. Sebab ya, itulah contohnya. Kita dah tahu bahawa di hadapan kita, ini maksud yang dikatakan bahawa mencelakakan diri sendiri. Maksudnya itu semua pemikiran-pemikiran safih. Pemikiran orang yang memperbodohkan diri sendiri yang disebutkan sini adalah yang pertama tadi, maknanya tak tahu dia makhluk mesti patuh pada Allah, pada pencipta, ataupun yang mencelakakan diri sendiri. Orang cerdik tak akan buat satu benda yang mencelakakan diri sendiri, atau orang cerdik tak akan membuat sesuatu yang menghina diri sendiri. Hanya orang safih saja. Maka sebab itu Allah namakan mereka sebagai golongan orang yang memperbodohkan mereka diri mereka sendiri ya. Maka menjadikan mereka itu tak menggunakan akal berfikir tahap tinggi. Itu maksud dia. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul, iaitu seorang khalifah. Artinya sebagai seorang khalif, sebagai seorang sahabat. Maksudnya bagi mereka yang sezaman dengan Nabi, maka Rasulullah ya, Rasulullah menamakan Nabi itu sahabat kepada mereka-mereka yang lain. Suhbah, disebut suhbah. Makna suhbah yang bersama. Suhbah bermakna yang bersama, itu sahabat. Sebab itulah kita tak disebut oleh Nabi sebagai sahabat, disebut sebagai ikhwan. Masya Allah, gelaran yang lebih tinggi yang dicemburui oleh para sahabat Nabi, sehingga Nabi kata aku rindu kepada ikhwanku. Menjelang akhir wafat Nabi, menjelang Nabi nak wafat, Nabi sampai menangis dalam keadaan rindu kepada ikhwan, sehingga sahabat Nabi merasa cemburu dan beranggapan, adakah kami, bukankah kami ikhwan engkau ya Rasulullah, antum ashabi, kamu musahabah, kamu ni jambun bijambin, kamu ni sentiasa dekat dengan aku, itu nama sahabah. Tetapi ikhwan adalah yang aku anggap sebagai adik beradik aku. Siapa? Yang tak nampak Nabi tetapi ikut Nabi betul-betul. Dan kita harap kita ikhwan Nabi. Ya. Sebab Nabi itulah Mustafa. Mustafa maksudnya yang terpilih. Ya, yang seorang yang terpilih. Sebagai rasul di dunia ya. Wa innahu fil akhirati la minas salihin, dan sesungguhnya di hari akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang saleh, yakni yang menyekutukan yang tinggi. Ingatlah firman Allah yang berikutnya. Okey ya. Maknanya Nabi SAW, sebab kita tahu bahawa bila sebut soleh, kenapa memang jauh ya? Memang tak, it's okay. Memang whiteboard, kalau tak tafsir dia kena turun bawah ya. Sebab tafsir kat sini, tapi bila saya kata roh Ramadan dia turun ke bawah. Tak apalah, tak apa. Sebab nak
Oh, kuliah mandarin. Nah, it's okay. Saya macam ni je. Degree manusia di sisi Allah, ya. Pertama sekali yang paling bawah disebut apa? Yang paling bawah. Yang dan dia menunjukkan generalnya seseorang itu dengan Allah. Kelompok itu disebut salihin. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin. Itu maksud dia. Saya kalau itu saya nak buat dia punya rajah bulat dia tu. Maknanya orang dah tak payah, tak payah. It's okay. Tak apa. Sebab satu je nak buat. Satu tu je. Kalau banyak perlu. Baik. So yang paling bawah sebab bila Allah Subhanahu wa taala berkata wa innahu fil akhirati laminas salihin. Salihin ni adalah bulatan paling besar terhadap orang-orang yang akan masuk syurga. Ya. Atas lagi syuhada. Atas lagi siddiqin. Teras lagi nabi-nabi. Ha, itu dia punya gambaran. Sebab tu bila disebut di sini salihin, salihin adalah mustawa yang paling minima kita kena ada. Mustawa yang paling minima kita kena ada. Kita tak boleh duduk di bawah salihin. Once di bawah salihin, dia punya apa ni? Garisan tu dah talih, disebut talih. Talih tu dah neraka dah. Talih tu dah neraka dah. Jadi untuk masuk, supaya masuk dalam syurga, kita kena masuk dalam bulatan tadi. Bulatan salihin tadi. So di sini, Allah gunakan menyebut pada bulatan paling besar. Walaupun Nabi adalah Nabi pada teras bulatan tersebut, tetapi Nabi laminas salihin, semua orang yang, sebab Allah nak cerita tentang hari akhirat. Bila hari akhirat, orang yang masuk dalam syurga, sebab akhirat ada dua, satu syurga, satu neraka, maka yang syurga, bulatan kita masuk, maka kita doa lah, ya Allah, masuklah kami, ya Allah. Tolong doa. Ini serius doa ni. Ya Allah, masuklah kami dalam kelompok salihin seperti Nabi berada dalam kelompok kelompok salihin. Ya? Jadi sebab itu semua yang di sana, kelompok yang paling minima kita kena berjuang untuk ada di dalamnya. Grup yang mesti ada dalamnya. Dibuang oleh grup WhatsApp, tak mengapa, jangan kecil hati. Ya? Yalah, apa tidaknya keluar hantar kuih raya, kuih makan berbuka, kuih makan berbuka. Yang ni kuih kumpulan tadarus. Ni hantar berbuka. Kan? Dah tak ada di sini, dah. Janganlah rasa macam, eh, ada ke berlaku kita? Tak. Ya? Tapi ada grup lain. Ya? Ustaz, dia kata kami ni hantar tadarus, tadabur. Yang seorang ni cerita makan, ni cerita makan. Asal makan cerita, cerita makan. Ya? Jadi akhirnya dia punya admin group remove dia. So, it's okay kena remove. Tetapi jangan kena remove daripada golongan salihin. Sebab tu kalau kita perasan semua yang dikasihkan, mustawa paling bawah yang kita kena ada dan kena berjuang mesti pada dalam kelompok golongan salihin. Sebab tu Imam Nawawi buat kitab namanya Riyadus Salihin. Itu mustawa bawah. Mustawa bawah. Sebab tu kalau kita tengok dalam tu tajuknya bab muraqabah. Kita tak jumpa bab musyahadah. Ini just gambaran je. Kenapa dalam kitab Riyadhus Salihin ada bab, satu bab namanya bab muraqabah. Muraqabah ni rasa dipantau oleh CCTV. Itu kelompok bawah sebenarnya. Tetapi bawah-bawah pun kalau kita boleh masuk, masya-Allah, dalam keadaan iman kita macam ni ni. Sebab tu Riyadhus Salihin kitab yang kita kena tengok, ini kena ada, ini kena ada, semua bab-bab tersebut bab-bab yang aku kena ada untuk supaya profil diri aku profil orang soleh, supaya aku punya profil sama profil orang soleh. Sebab manusia ini dia ada profil masing-masing. Ya, macam kita buat drama lah, kalau hero ada profil hero, kalau gangster ada profil gangster. Dia tak boleh tiba-tiba kita nak jadi hero tetapi tengok-tengok profil gangster. Ya, maki orang, hamun orang, tapi aku rasa ni aku ni profil hero. Sebab tu Riyadhus Salihin, kalau kita belajar Riyadhus Salihin, ya, di sana ialah supaya kita semua ambil sifat-sifat itu menjadi profil diri kita. Kena ada macam ni. Sebab tu saya katakan bahawa kalau kita tengok dalam tu, dia ada bab muraqabah. Sebab apa? Muraqabah dan musyahadah ni berdasarkan kepada hadis Nabi dalam bab ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya, apa itu ihsan? Apa jawapan malaikat Nabi kepada malaikat Jibril? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, apa itu ihsan? Maknanya ihsan dalam bentuk ibadah ni ada dua kelompok saja.
yang terbaik dalam ibadah. Yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah macam kau lihatnya. Itu maqam musyahadah disebut. Sebab itu dalam Riyadhus Salihin tak akan ada bab musyahadah. Sebab bukan kitab tentang golongan salihin. Tetapi orang salihin, dia kena ada satu sifat yang kata Nabi, kalau kamu tak boleh berada dalam musyahadah, kamu kena, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, kamu kena ada yang bawah tu. Yang bawah tu ialah, setiap perbuatan kamu, kamu rasa kamu dilihat oleh Allah. Yang tadi, melihat Allah. Itu gulungan yang awliya. Ha, kalau atas, musyahadah. Ha, kesaksian. Dia macam tengok Allah. So, macam ni sentiasa. Dia macam tengok Allah dalam ibadah. Sebab tu kita tengok tak sama orang. Kita kena sedar bahawa manusia ni tak sama. Baik muraqabah, cuba bayang. Kalau kita musak muhasabah, macam muraqabah pun tak masuk. Itu yang kita takut. Ya? Maknanya tak ihsan kita. Ya? Islam, iman, ihsan tu mesti sekali. Maknanya tak rasa pun Allah tengok kita. Tak rasa pun kita senang dipantau oleh Allah. Sebab tu kita boleh cakap apa yang kita nak cakap. Kita boleh tulis apa yang kita nak tulis. Kita boleh lintas apa kita nak lintas. Sebab kita tak rasa Allah tengok kita. Tetapi orang soleh. Ha, ni ya. Sebab itulah Allah sebut, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dia daripada golongan orang soleh. Ya. Baik. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Idh apabila ketika qal berfirman ya lahu baginya kepadanya tunduklah dan berserahlah diri kamu, maksudnya tunduklah kepada Allah dan bulatkanlah pengabdian ya mu kepadanya, yakni Nabi Allah Ibrahim. To confirm, nak confirm bahawa Nabi Ibrahim itu agamanya Islam ya, semua agama itu adalah agama. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Islam, mungkin dalam bahasa lain pelbagai bahasa. Ya, sebab Islam itu adalah lughah Arabiyah. So, agama sebelum itu dengan pelbagai bahasa-bahasa yang lain, tetapi semuanya adalah maksud yang sama, Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ini kisah nak bagi tahu kepada orang-orang Yahudi tentang asal-usul kamu itu, bahawa sesungguhnya Allah telah berfirman kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim. Hu, yani Ibrahim, aslam. Islamlah kamu. Islamlah kamu. Yani tunduklah kamu kepada Allah. Ya. Sebab hanya dengan Islam saja tunduk itu betul pada Allah. Kalau tidak Islam, dia rasa dia tunduk pada Tuhan, pada Allah, tetapi rupanya bukan kepada Allah. Kepada lain, pada benda tak betul. Sebab agama yang betul hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Okey. Dan kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menghantar surat kepada maharaja-maharaja, sebab Nabi Muhammad punya fasa dalam pemerintahan di kota Madinah, apabila semua dah settle, maka sampai fasa terakhir adalah mula menghantar dan mengedarkan surat-surat supaya disampaikan kepada maharaja-maharaja yang lain, biasanya tertulis sana-sana aslim taslam. Islamlah kamu akan selamat. Aslim, taslam. Aslim, taslam. Islam, kamu akan selamat. Okey? Tunduklah kamu akan selamat. Ya, dan bila dikatakan aslim, tunduklah kepada Allah dan bulatkanlah pengabdianmu. Sebab hanya Islam saja yang betul-betul pengabdiannya bulat kepada Allah. Selain daripada Islam, dia pergi apa? Share dengan makhluk lain, yang dikata anak, yang ni lain, yang ni ada kuasa-kuasa yang lain. So, bulatkan pengabdian kepada Allah dalam agama Islam kepadanya. Maka jawab Nabi Allah Ibrahim, wahai orang-orang Yahudi, qala Allah maka berkatalah Nabi Allah Ibrahim, datuk kamu itu yang kamu dakwa sebagai kamu mengikut agama itu, berkatalah Nabi Allah Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku pun telah confirm, aku ini telah tunduk dan berserah kepada Tuhan semesta alam. Tak habis di situ, maka disambung lagi di bawah. So, maknanya dah pasti sekarang, hei orang-orang Yahudi, bahawa sesungguhnya datuk kamu dahulu, dia telah menyebut bahawa dia telah menerima, telah tunduk dengan bulat kepada Allah dalam keadaan Islam. Ya, maka sekarang Nabi Allah Ibrahim pula
menjadikan itu wasiat kepada anak-anaknya. Okey, jom kita tengok pada ayat 132. Wa wassa biha, dan Ibrahim telah mewasiatkan. Maksudnya agama itu, wasiat maksudnya adalah maknanya satu pesanan yang paling berharga. Ya. Bukan wasiat dalam konteks harta tu dah. Ha, itu lain, bab wasiat tu lain. Wasiat ni dalam biasanya kalimah wasiat ni satu benda yang refer pada the last nasihat. Mungkin nasihat macam-macam. Sebab tu wasiat adalah biasanya merujuk pada orang yang akan itulah dia nasihat dia sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita punya pesanan pada anak kita boleh macam ni, boleh berubah. Tapi wasiat adalah the last. So wasa bukan tulisan wasiat tu. Sebab wasiat itu dalam bab ini, jangan kita pula wasiat anakku, ya, kamu naklah Islam. Tapi kalau saja nak buat, pasalahnya. Tapi itu tak ada kena-mengena di mahkamah. Ya, ya. Okey. Dalam satu riwayat, awsa wa awsa biha. Itu kedua-duanya mutaaddi. Maksudnya awsa wa wassa, dua-duanya adalah perbuatan mewasiat. Perbuatan mewasiatkan, ya, awsa atau wassa. Okey, siapa dia? Wawassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dia berwasiat kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Ya'qub. Kepada anak-anaknya, ya, maknanya kepada anak-anaknya bani wa Ya'qub. Katanya maknanya siapa-siapa je anak dia. So sekarang ni dia anak, ada beberapa anak, tetapi dia highlight kepada isu yang dia nak sampai. Dia addressnya isu orang Yahudi sekarang ni. So Ya'qub you punya case. So yang lain jangan cerita. Sebab itu cerita lain. Ya, anak yang lain tu tak ada cerita, tak ada berkenaan dengan kamu wahai orang Yahudi. Nak ceritanya bahawa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya wa Ya'qub, dan khas kepada Ya'qub dengan katanya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Innallaha astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Sebab itulah ucapan Nabi Allah Ibrahim kita ulang dalam doa iftitah kita. Ya, apa doa iftitah kita? Allahumma lakasum, bukan tu, bukan. Terancilah tadi duk kacau-kacau cuit-cuit tak sarapan lah apa pun tengok. Dah kita bercakap tiba-tiba nak baca doa tu, teringat terbaca doa berbuka puasa. apa dia? Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran subhanallahi wa bihamdihi wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wa ardh hanifan musliman wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. So refer dengan ayat ini nak bagi tahu kepada hey orang Islam, tetapi ayat ini, hey orang Yahudi, yang first nabi yang nama agama yang dibawa oleh Muhammad, oleh Ibrahim, dan mereka itu pada rantaian yang sama, dan dia awwalu muslim, ya, kita minal muslim. So kena tukar sikit lah minal, jangan anna awwalul muslimin macam Nabi Ibrahim lah pula. Masya Allah, ya, jauh sangat kita, ya. Okey, ya bani ya, ya, wahai anakku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, yakni ad-din. Mana ad-din? Yakni al-Islam. Ad-din adanya alif lam ma'rifah. Specific. The specific din yang kamu kena, yang Allah telah pilih untuk kamu. Ya? Ya? Din diterjemahkan sebagai way of life, ya. Dulu saya kadang-kadang, okay, Islam is the way of life, the way of life. Tetapi kadang-kadang diterjemahkan jadi Islam is a way of life. Ada beza tak? Beza lah. Once kita kata the, there is no other way of life melainkan Islam, a option, optional. Ya, saya pernah nampak a way of life. Saya pernah nampak. Ya. Sepatutnya kita sebagai orang Islam kena bagi tahu dengan jelas, ya, dengan penuh hikmah, the way of life. Sebab agama Islam adalah agama rahmat kepada seluruh alam, ya. Yan. Sebab
Apabila agama the way of life tersebut, kalau kita tengok betul-betul, semalam saya di satu masjid lain saya cerita, tapi surah tu lambat lagi lah, suratul namal rasanya bulan apa, raya haji insyaAllah sampai kot suratul namal. Ya, yeah. Namal simple, kisah seekor namal maknanya serumuk semut. Semut, bahasa bakunya serumuk semut, ya, yeah. Kisah itu kan kisah Allah rakam dalam Quran, Nabi Allah Sulaiman bercakap dengan semut. Apa pengajaran yang sangat besar? Sebuah pemerintahan dalam syariat Allah menjaga kebajikan walaupun kepada serumuk semut. Nampak? Maknanya itulah syariat. Maka kemudian dalam pemerintahan Islam kemudiannya, dalam khilafah Islamiah berikutnya, bagaimana sistem yang sangat menjaga kebajikan yang begitu teliti, hatta Allah cerita, sebab tu Allah ceritakan. Okey, kita apalah tu nanti kan, tu nanti kita sampai kita cerita lebih mendalam insya-Allah. Kita settle lah ni satu-satu, orang kata. Ya, semangat sangat tak boleh juga. Okey, baik. Tapi saya nak cerita tadi, maksudnya adalah kalau betul begitu Islam diimplementkan oleh orang Islam, orang tak Islam akan kata Islam is the way of life. You nak ikut dalam soal akidah tak ada siapa paksa. Tetapi dia tahu memang Islam mengajar best. Sebab dulu kan, sebab tu dulu di zaman peperangan, kata Rom, dulu kuasa dunia Rom Parsi. Rom bila menjajah, kita tahu bahawa penjajahannya penuh untuk mengambil hasil bumi. Ya, mengambil hasil bumi. Sehingga mereka minta tolong jajah kami. So, orang yang dijajah oleh Rom minta supaya orang Islam jajah dia orang. Please jajah kami. Kenapa? Sebab bila orang Islam menjajah, pada ketika itu mereka memberi kemakmuran. Sebab teras kepada, yang ni kita boleh buat dalam rumah tangga kita insyaAllah. Ya? Walaupun saya sebut empire Nabi Allah Sulaiman yang sangat besar, tetapi kita juga ada empire dalam rumah tangga kita sebelum kita akan pulang insyaAllah ke empire nanti di syurga nanti. Sebab dalam syurga nanti, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Sekiranya kamu menjenguk ke dalam syurga, kamu dapati setiap seorang itu mempunyai kingdom yang tersendiri. Zoramli punya kingdom dia. Tuan Haji memang tak boleh masuk, kena pakai visa. Kingdom masing-masing. Maknanya setiap seorang, bukan ada satu mansion, bukan satu bungalow dah. Seorang mempunyai kingdomnya yang tersendiri, satu empire-nya yang tersendiri yang sangat besar. Ya, keluasannya yang sangat luar biasa. Sebelum itu, maka di dunia ini rumah tangga kita lah yang ciput tu, rumah kita yang kecil tu, itulah kita punya kingdom kita, itulah kita punya batas untuk baik. So terasnya apa? Teras kepada kingdom Islam yang hebat dalam sistem khilafah dulu, apa dia? Namanya berkat. Sebab tu mereka berjuang untuk la fatahna alaihim barakatan minas sama. Once Allah mula, Allah sayang kepada kita, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard, akan mencucur turun daripada atas langit keberkatan, terpancar daripada bawah telapak kaki kita keberkatan. Kita duduk menjadi sandwich kepada keberkatan. Itu kita nak dalam rumah tangga kita. Please, it's okay kita dapat banyak ni, rumah kita besar ni, tetapi yang paling penting keberkatan. Sebab itulah aset yang ada kepada sehingga akhirnya semua orang. Sebab tu saya pernah katakan bahawa cukup di zaman Omar Ibnu Abdul Aziz, tidak ada orang yang entitled untuk menerima zakat di bawah orang Islam. Penerima zakat tak ada sama sekali. Yang terpaksanya, apa dia kena buat? Saya pernah cerita dalam kelas kan? Tak, nak baitul mal untuk keluarkan batu orang yang asnaf, tak ada orang yang layak. Tak ada orang layak. Kan? Hari ni kita kata, oh dia ada astro. Astro bukannya indikasi orang tu tak menerima zakat. Kadang-kadang astro je ada, ya, piringnya. Sebab dah kena potong 3 tahun dah. Ini kadang-kadang kriterianya, oh ada astro tak boleh bayar zakat. Zaman dulu
diminta oleh ni baru zaman Umar ibnu Abdul Aziz, maknanya baru berapa berapa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masya-Allah telah makmur ya, sehingga tak ada orang penerima zakat, sehingga dikatakan dulu apa saya pernah cerita apa dia sampai tahap Umar ibnu Abdul Aziz suruh bagi juga sehingga kepada mana anak-anak yang nak berkahwin tetapi tidak ada wang hantaran belanja kahwin, klaim pada Baitul Mal. Cuba yang anak-anak kita ni, anak kita nak pening nak kahwin, tak kahwin, nak kahwin, tak kahwin, nak kahwin, tak kahwin ni kan. Kenapa tanya pada ayah, ayah minta maaf tak ada bajet, tak ada bajet, tak ada bajet. Zaman itu, pergi pada Baitul Mal, berapa minta keluar. Cuba bayang, Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz hantar sampai ke India, dia punya perintah tu. Sampai ke Afrika, sampai ke separuh China. Keluarkan duit. Dan bila Umar masuk ke Baitul Mal, tengok misal, ala sabilil misal, ni satu gantang, baru ambil sebutir. Baru ambil sebutir. Daripada segantang tu, hak keluar semua tadi, baru ambil sebutir. Sehingga dalam tu, siapa nak buat renovation rumah? Siapa nak renovate rumah? Ni, ha, cepat, cepat minta. Renovate rumah? Ada orang yang tak ada kenderaan. Masya Allah, makmurnya pada ketika itu. Kenapa? Sandwich of kita duduk. Bawahnya berkat, atasnya berkat, duduk dalam keadaan berkat. Masya Allah ya. Dan saya cerita ni bukan dalam khilafah yang besar, dalam rumah tangga kita cukup. Kita konsentratkan perkara ini sebab ad-din adalah license untuk kita dapat semua benda itu. Nah sebab tu bila dia best, sehingga dulu saya pernah cerita kan, saya pernah cerita dalam kelas ni lah, dah lama. Kelas kita berapa lama dah sebenarnya? Ha? 2015 lah, baru lagi 15 September ni. September ni Tuan Haji dan Bab ni kita tanya Muslimah. Kita ni ingat tak ingat kadang tu ya, kelas mari tak mari kan. Mas 15, 16, 17, 18. Oh, okey. Bolehlah. Empat kan? Nak sabar tengok muka ni kan. Allah, banyak pahala, banyak pahala ni sebab pahala bersabar tu besar ya Allah. Saya cerita kan ada viral tahun sudah yang isu TV. TV 60 inci. Okey lah. Ah, okey. Tak, saya tak nak cerita kan. Alah, Ustaz dah cerita beberapa kali dah ni. Ustaz 4 tahun ulang. Tapi, tak. Musim raya ni, ni cerita raya ni. Ada satu family, pergi sepupu dia. Anak yang menziarah ni, hyperaktif sangat-sangat lah. Oh, ah, dah cerita. Ah, yang saya cerita. Oh, liga dalam rumah. Last-last kali, yang tuan rumah ni dah memang cuak-cuak habis lah. Ya Allah, apalah jadi ya Allah. Last kali, si anak ni naik atas TV punya, apa tu? Stool eh? Apa? Rak, yang TV tu. TV stand dia panggil. Naik atas tu, pegang TV 60 inci yang baru tuan rumah beli dan sampai sehari sebelum raya. Berdikit-dikit bertahun-tahun untuk beli satu LED 60 inci. Lebih kurang ni, macam ni? This big? Kecil sikit. 60 inci. Yang tu besar. Yang tu besar. Inilah. So, anak ni pegang Smackdown TV. Kam, berdebam. Berhenti macam malaikat lalu tu tak tahu berapa minit. Diam. Habis je yang tetamu tadi excuse me minta balik. Harga tu 6,000 lah. Harga TV tu 6,000. Dia kata dia terpaksa lah cakap. Dia kata dia terpaksa cakap. Dia jumpa. Dia cakap saya ni macam ni nak berdapat punya susah punya. Lah last desak punya desak. Pergi bank apa benda, dapat 4,000 sahaja. So another 2,000 tak boleh. Dan dia macam refuse untuk bertanggungjawab. Apa apa rasa? Ha? Yang pertama saya minta jauh ya. Minta jauh janganlah raya ni datang rumah kita yang tu. Dan sewaktu dengannya, budak tu memang okey dah, dah besar dah mungkin. Tetapi nak cerita, saya bukan nak cerita tu. Nak ceritanya di zaman khilafah Islamiah dahulu, kes begitu hanya pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal akan bayar semua harga.
Baitul Mal akan bayar semua harga. Sebab dia tak nak anak jadi tercacat hati dengan macam tu punya kes yang menyebabkan pertumbuhan dia terbantut. Tara tu hikmah yang ada. Ad-din. Ni pada ad-din yang kita nak kena lihat. Sebab tu umat Islam sepatutnya hak ni lah yang kena cerita. Kita cerita tentang perintah-perintah syariat yang berat hingga akhirnya orang tak nak pada Islam, tetapi yang baik daripada Islam kita lupakan dia, kita tak nampakkan dianya. Patut hak ni kena cerita sehingga akhirnya nampak ya. Ketika kamu telah dipilih agama sebegini, maka sebab itu patut kamu kena bangga dengan agama Islam yang begini. Okey? Okey. Dan Allah telah pilih untuk kamu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam menganut agama, kecuali kamu adalah sebagai seorang penganut Islam. Itu maknanya muslim adalah isim maf'ul, isim maknanya orang yang Islam. Maksudnya kamu kena jadi orang yang Islam. Kamu jangan mati melainkan kamu ialah orang. Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu sampai nyawa mereka berpisah daripada badan. Ini juga pesanan Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab tiket untuk selamat akhirat bermula di alam kubur adalah Islam. Dia akan ditanya kepada kita, apa agama kamu? Maka kita akan jawab, agama kita adalah agama Islam. Kita sampai pukul 10 ya. Nak baca yang 133 ataupun ada nak tanya apa-apa yang yang mana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tolong cari surah. Nantilah tuan dia tuan ni Kak Zul tukar saya. Boleh cari sekarang tapi mana surah saja kan tuan dia nak tahu kan, untuk nota tuan dia kan. Okey, nanti Kak Zul ingatkan saya. Ah, tanya, okey. Nanti yang tu saya settle dengan tuan Haji. Tapi saya bagi tuan, saya bagi tuan kelas nanti insya-Allah. Nanti saya besarkan ya. Tak dengar tapi saya nanti saya akan kuat. Okay, saya isu ni isu siapa yang Kristian? Anak Kristian. Menantu ke? Suami isteri Kristian. Oh. Dia Islam. Dia Islam. Dia kahwin dengan orang Kristian. Balik Malaysia. Kedua-duanya jadi Islam sekarang. Oh, okey. Aha. Maknanya dia dah murtad lah, isu murtad lah ni ya. Oh. Isunya ayah. Dia yang tak mengaku sebagai ayah. Ayah tak mengaku tu sebagai anak dia. Ayah tak mengaku tu sebagai anak. It's okay. Ya, kalau kalau sampai peringkat itu memanglah, sebab termasuk harta waris pun sebenarnya dia keluar daripada kelayakan untuk menerima bahagian dengan sebab dia itu keluar agama. Nah,
Terpisah tu dari segi words-nya terpisah, tetapi hakikatnya tak terpisah. Kalau nanti anak tu datang balik jadi baik, dia akan ada hubungan. Tetapi terpisahlah. Tetapi kalau anak tu sekarang hidup dan boleh kembali, insya-Allah akan bersama. Lebih kurang macam itulah. Tapi bahaya kan? Itulah bahayanya di Indonesia. Maknanya ada yang mengajar dululah ni, ya. Sebab musuh ni, untuk maklumat kita, untuk makluman kita ya, musuh bila nak memerdekakan sebuah negara, dia dah plan dah untuk agama Islam tu. Maka sebab tu dia plan bagaimana, nombor satu, umat Islam ni memang dipecah belahkan melalui pemikiran-pemikiran. Maka akan ada di dalam kalangan umat Islam sendiri kerjanya memecah belahkan umat Islam dengan ajaran dia, yang walaupun kelihatan betul dengan nas dan dalil, tetapi natijah akhirnya umat Islam pecah-pecah. Dan itu sangat sukses di Indonesia. Sangat sukses di Indonesia dengan perlembagaan yang, dengan perlembagaannya Pancasila yang tidak ada langsung menjaga agama. Sebab kita ni letakkan Islam tu diletak di bawah perlembagaan. Dan bila letak bawah perlembagaan, diletakkan, dijaga oleh katalah Sultan sebagai contoh. Maka dengan sebab itu menyebabkan masalah yang berlaku di Indonesia tak berlaku kepada kita. Maknanya banyak kawalan-kawalan. So di sana sebebas-bebasnya. Ah, nak kahwin siapa pun boleh. Ni pun boleh, atas nama liberal, atas nama segala macam. Dan benda yang sama musuh akan terus buat. Sebab mula musuh dia punya modus operandi dia adalah lemahkan dulu. Lemahkan dulu kesatuan. Caranya adalah dia tak boleh kata lemahlah. Orang takkan lemah. Tetapi dengan diajar bermacam-macam ajaran, yang dengan ajaran tersebut kita berpecah, kita divide melalui ajaran-ajaran. Yang ni tak senang, yang ni tak senang macam ni. So akhirnya kesatuan itu dah mula lemah, dan dia akan naik step yang lain. Step yang lain, sampailah akhirnya capai apa yang mereka nak capai. Orang Islam, kita begitu naif untuk lihat semua benda ini. Kita kan bersangka baik, ah, tak ada apa, ini okey je. Tapi akhirnya kita sedang pergi kepada ni golongan safih ni. Kita tiba-tiba jadi safih juga, memperbodohkan diri kita sendiri. Dah tahu dah kesengsaraan pada orang lain, kerosakan pada orang lain, tetapi golongan safih tak nak belajar apa pun daripada perkara tersebut. Sepatutnya kita kan tengok ad-din ya, ad-din. Alhamdulillah kita di Malaysia, di Selangor, di Malaysia ni, dengan penjagaan yang sebegitu, sepatutnya umat Islam bertindak proaktif. Bukan untuk menjadikan kita ni memecah belah, tak. Tetapi mengunggulkan, nampakkan Islam tu memang satu agama yang betul-betul menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dalam praktikal, dalam yang sebenar-benarnya, dalam bentuk kewibawaan yang sempurna dan penuh. Ya, wallahualam. Tadi soalan tu mencuit banyak benda yang lain. Ya, tetapi kita patutlah bersyukur, banyak kena bersyukur sebenarnya. Di samping syukur saja, buktikan dengan amalan dan perjuangan, insyaAllah. Ada? Ada. Suratul A'raf ayat 96. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi? Kalau minggu depan kita ada kelas lagi ke? Masih ada ya? Oh. Ha? Saya tak ada? Saya rasa saya ada kot. Umrah tak ke? Saya tak sure lagi. Selasa ada kan, insyaAllah. Tuan Haji ada, Tuan Haji? Amboi. Okay, baik. Soalan-soalan kalau ada, just kita ada 5 minutes. Ya. Yeah. Saya akan besar, jangan risau ya, saya akan sampaikan. Baik, isu imarah Ramadan, imarah ya. Imarah. Ramadan ya. Ramadan ni perlu diimarahkan.
Imarah ni perlu dimeriahkan, ya. Jangan kata hanya di pasar raya saja imarah, ya. Hakikat pertama imarah itu adalah dalam rumah Allah, ya, dengan zikir, dengan segala macam lah. Yang pentingnya adalah imarah, ya, meriah. Maknanya cuba bayang kalau kalau kita tak imarah, apa jadi pada masjid Shah Alam? Ni kalau kita semua tak datang ni, masjid parking ruang kosong, adakah itu nama imarah? Tak, kita datang ramai-ramai, ya. Kita kita duduk ramai-ramai, kita belajar ramai-ramai, ada masanya kita berselawat, kita berselawat, berselawat, ya. Ada masa kita baik. Bukankah itu imarah? Compare tu ada satu masjid, katalah imam majlis tengkuasa tak fikir apa. Dia fikir hari Jumaat saja ataupun hanya rawatib. Maka tidak imarah. Baik. Dalam tajuk besar imarah ialah yang yang besar lagi adalah man qama ramadhana imanan wahtisaba. Nanti pada malam al-qadar saya rasa macam tadi nak kita nak cerita tentang kalau minggu depan agaknya tapi kang orang tak bawa kitab pula. Okey tak apa tak apa. Saya rasa bersalah sangat dah pula kan. Lebih bersalah daripada tak datang orang bawa kitab. Saya datang orang tak bawa kitab dengan orang bawa kitab saya tak datang, mana lebih besar salah dia? Itu lebih besar ya. Allah Allah Allah. Silap lah tanya. Okey. Tarik balik. Lupakan. Okey baik. So ada hadis Nabi yang kita semua tahu tentang qama ramadhana imanan wahtisaba. Membangunkan malam Ramadan. Baik. Jadi isunya adalah dia sekarang ni bukannya perempuan je yang tak imarah. Laki-laki pun dah tak imarah dah. Kan? Maknanya untuk tujuan tak mengimarahkan memang dah capai matlamat. Syabas Inspektor Sub. Syabas, kita telah menjadikan orang semua dah tak nak ibadah pada Allah. Semuanya pulang ke rumah masing-masing tengok astro. Ya. Itu yang berlaku, itu hakikat, hakikatan. Itu hakikatnya. Ya, orang yang kononnya oh masa saya ni memang betul-betul iltizam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang iltizam tersebut natijahnya adalah balik rupanya lepak-lepak kedai mama. Baik nak cerita ya. So kalau laki-laki pun dah terjejas, apatah lagi muslimah dalam konteks solat berjamaah. Dalam konteks mengimarahkan masjid. Baik. Sebab itulah semua yang saya kasihan, kita pada kondisi sebab tu ada kaedah dalam yang kaedah yang ulama-ulama memang dah ajar, sesuatu fadilat tak memadam fadilat yang lain. Sebab kalau fadilat tak memadam fadilat yang lain. Baik. Katalah ada hadis cerita tentang wanita tu baik solat di rumah. Rumah tu pula dalam bilik. Jangan hanya baca satu hadis sahaja dan kemudian buat satu hukum. Sedangkan ada hadis-hadis lain yang menggambarkan bahawa Nabi SAW menyuruh para wanita untuk mengerjakan solat berjamaah di masjid. Bahkan isteri Nabi sendiri iktikafnya di mana? Di dalam masjid. Isteri Nabi iktikafnya dalam masjid. Maknanya kita boleh bayangkan gambaran imarah masjidnya pada ketika itu. Jadi sebab itu cuma bagi muslimah dia ada option. Bila dua fadilat, maknanya kita ada option pada masa itu. Tetapi ingat, tajuk besarnya imarah. Jangan option digunakan untuk memilih untuk memotong. Itu masalah. Idza qasara al-'abdu fil 'amal ibtalahu Allahu bil hammi fil qalb. Ya. Apabila seseorang memilih untuk memendek mencari yang sedikit daripada amal, Allah akan balakan dia dengan kedukacitaan dalam hati dia. Ya. Doa semacam tak best. Sebab itu berlaku pada umat. Tapi musuh memang sukalah. Memang yes, bagus orang Islam biar dia rasa susah hati, gundah gulana, lebih mudah untuk dia mereka memecah belahkan umat Islam. So, kita ada dua fadilat. So, bagi wanita, sekiranya dia tengok, okay, bila ada dua fadilat, dia ada dua pilihan sekarang ni. Lelaki, tetaplah imarah masjid tu pilihan nombor satu. Maka, katalah pada satu hari, alamak ada pula kena ini-ini urusan di rumah yang berat. So, dia boleh ambil terus kelebihan yang kedua. Ya? Yeah? So maknanya bila ada pilihan, tetapi ingat letak bawah tajuk besarnya adalah untuk mengimarahkan Ramadan. Jangan keluar daripada tajuk tu. Sebab kalau kita buang tajuk tu, maka akhirnya dalam segi amalan adalah mana yang aku paling boleh culas, tak payah buat dan segala macam. Jadi sebab tu kenapa para ulama menyatakan bahawa kenapa Nabi menggalakkan wanita tu solat di masjid,
Sebab ada benda yang tak ada di rumah, ada di masjid. Ya? Apa yang ada di masjid? Ya, ada di masjid, solat jamaah. Di rumah tak ada solat jamaah sebagai contoh. Apa yang ada di masjid? Di masjid ada suasana untuk seseorang itu mendalamkan ibadah. Kalau ada pula ilmu, adanya ilmu dan segala-segala macam. So, elemen tambahan itu menyebabkan wanita juga digalakkan untuk ke masjid. Ya? Itu yang sepatutnya. Loh? Oh ya Allah, saya janji nak kembangkan ya. Sebab kata ada orang mengajar wanita ni tak payahlah pergi masjid. Wanita tu aulanya di rumah. Jadi tak perlu ke masjid. Cukuplah di rumah masing-masing. Jadi wanita-wanita ni rasa nak macam, kami rasa nak juga kalau boleh nak lebih kuat. Sebab kita pun tahu kan. Bukan kita lah, sebab kita tak pernah jadi muslimah, kita tak tahu macam mana ya. Yeah? Bila duduk di rumah, nampak kerja, nampak kain ya. Yeah? Tengah Allahu Akbar tengok selongkok, ya Allah ni nak melipat, nampak dah. Jadi kami nak juga adanya me time yang penting ya. Yeah? Me time yang menyebabkan kita itu betul-betul fokus pada diri kita ya. Yeah? Jadi sebenarnya ada dua kelebihan tadi di atas tajuk tadi. Kita punya pilihan. Tapi kalau tiba-tiba ada satu momen yang, alamak, memang tak boleh lah. Yes, ambil kelebihan solat di rumah tadi. Tetapi, solatlah dan laksanalah tanggungjawab yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Kenapa ada dua pilihan tersebut? Sebab kadang-kadang mungkin suami ketika itu perlukan kita untuk sesuatu tugas. Ya? Contohnya, maka pada kita itu aula di sini. Ha, ya? Wallahu'alam. So, insya Ar-Rahman, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya. Bawa kitab lah. Bawa kitab lah. Mana? Mana? Tak habis eh? Oh. Actually. Dia kadang-kadang hanging tu nak suruh sambung tahun depan. Okey, insyaAllah. Nanti saya lupa dia punya gambar-gambar tu Tuan Haji. Sebab kadang-kadang 2-3 tempat saya cakap, saya dah sampai ke tak ya. Sebab tu kadang-kadang ataupun saya rasa macam semua orang dah tahu apa yang saya nak sampai. So, tak payah sampailah. Macam tak komplit dia. Saya pernah berdua ke circle ya. Okey, insyaAllah nanti saya akan sentuh juga circle tu supaya Tuan Haji puas hati. Dan juga kawan-kawan lain yang follow lah, yang follow supaya kita dapat memahami. Sebab betul penting untuk kita dalam supaya terutamanya Lailatul Qadar Allah rezekikan kita pada tahun ini. Ya Allah, amin ya Allah. Itu perjuangan kita ya. Sebab Nabi yang suruh untuk itu. Baik, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima'allamtana. Rabbi'allimna الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترقضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا
mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan-tuan yang puan-puan yang bersama. Terima kasih kepada pihak masjid kita yang sentiasa dedikasi beri yang terbaik untuk kepengajian kita. Hanya Allah membalas budi baik mereka, memberi kebaikan yang melimpah-melimpah buat mereka semua ya. Insya-Allah. Sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.